Shalom saudara, kita masuk abam episode 318 ya. 318 Dari wanita usia 33 tahun di Jakarta Salom Saya seorang istri dari keluarga dengan satu anak Saya mau sharing dan semoga mendapatkan penguatan dari Om Eras Saya menikah tahun 2014 Saya seorang karyawan Dan suami saya bekerja sebagai guru musik Gaji saya lebih besar dari suami. Di dalam keluarga, kami seringkali ribut karena masalah keuangan. Saya selalu merasa sendirian dalam hal mencukupi keluarga, menabung untuk masa depan, dan lain sebagainya. Suami saya selalu dengan alasan yang sama, yaitu gajinya lebih kecil sehingga tidak dapat bersama-sama mencukupi keluarga. Tetapi, suami saya tetap rutin memberi uang kepada orang tuanya. Saya sering merasa tidak adil karena gaji saya hampir sepenuhnya habis hanya untuk keluarga kami, bahkan seringkali saya tidak memberikan sepeser pun pada orang tua saya sendiri. Sehingga awalnya masalah keuangan semakin lama semakin berakar menjadi besar. Di sisi saya merasa memikul beban yang besar dalam keluarga di mana yang saya harap bisa dipikul bersama sehingga karakter saya berubah menjadi membenci keluarga suami saya dan suami saya. Sedangkan suami saya merasa istrinya tidak mampu memberikan pertolongan dan saling mendukung atas ke keuangan keluarga. Suami saya bukan orang yang mau mendengarkan khotbah ataupun masukan dari orang lain yang membuat kita belajar berubah dan menjadi lebih baik. Sehingga ketika saya mengajak dia bersama mendengarkan khotbah ataupun komunitas dan keluarga dia selalu menolak saya merasa sendirian dan kecewa saya tidak bisa bercerita pada orang tua saya karena takut mereka khawatir dan sedih mohon bantuan mungkin saya bisa diberi penguatan dari Omeras Aduh kau masih muda ini ya Ini sekitar usiamu itu mungkin hmm, berapa ini ya 30 sekian aja ya Oh, betul 33 tahun ya, benar. Suamimu itu bukan hanya orang tidak dewasa, tapi ada unsur sakit juga ya. Sakit. Ia bisa membela orang tua, tetapi dia tidak membela keluarga sendiri. Ini gejala atau simptom orang sakit. Membela orang tua itu harus atau wajib tetapi tidak mengorbankan keluarga yang bisa berukur ber, ber eh, ini bisa bisa berdampak pada perceraian. Ya. Suami ini menyiksa istri. Ya, anda mengatakan suami anda ini tidak mau mendengar orang. Ya memang ini tipe orang yang um, tipe-tipe orang yang merasa dirinya sudah berhikmat, cakap ya, tidak perlu mendengarkan khotbah, mendengarkan orang lain. Karena orang ini orang yang tipe tidak bisa diatur sebenarnya. Jadi kalau ada orang tidak mau diatur ya jangan menikah. Akhirnya dia akan menyiksa orang lain. Dan wanita-wanita yang belum menikah jangan menikah dengan pria yang modelnya tidak mau diatur. Pria pun juga mestinya mau diatur oleh istri. Selama istri tidak dominan melampaui batas. Ya. Ini suami yang menurut saya egois. Dia mau mendapatkan penilaian yang baik dari keluarga. Dia juga bisa dipuji oleh orang tua. Dia juga bisa dipuji oleh saudara-saudaranya, tapi dia mengorbankan istri yang mestinya harus paling dicintainya menjadi bagian hidupnya. tapi kepada yang bertanya ini nasi sudah jadi bubur. ya, saya senang kamu tidak cerita kepada orang tuamu karena membuat mereka khawatir dan sedih. yang pertama yang kamu lakukan adalah ajak bicara lagi suami. Bagaimana kalau gaji dua-duanya digabung? Lalu orang tuanya masih dibantu sekian, orang tuamu juga digabung. Kalau misalnya gaji gajinya dia empat, gaji kamu enam, digabung sepuluh. Yang delapan untuk keluarga, satu untuk orang tua laki yang satu untuk orang tua perempuan digabung. Ajak bicara dulu begitu, ya ajak dulu begitu. Kalau dia tidak mau, kamu jangan maksa. Sementara waktu kamu bersabar dulu dan tetap kamu memberi bagian untuk orang tuamu. Sekecil apapun, kamu mesti membalas orang tua. Ya. Lalu kamu tetap ikut suara kebenaran doa bersama dengan saya. Saya mau lihat Tuhan membuat Tuhan buat apa untuk pria itu. Ya. Tuhan buat apa untuk laki-laki itu? Sebab kalau dia hanya menjadi suami bisa meniduri kamu, melahirkan anak-anak, melahirkan anak maksudnya. Lalu dia masih kayak orang tidak menikah begini, Tuhan akan buat sesuatu. Ya. Saya tidak mengharapkan dia celaka, tapi Tuhan punya kebijaksanaan. Jadi kamu sabar ya, sabar dulu. Orang tuamu jangan tahu. Kamu jangan larang dia juga memberikan uang kepada orang tuanya. Itu tidak baik. Kondisi sangat ekstrim. Kamu berpikir bahwa keluarganya memang membutuhkan pertolongan, dan kamu sebagai orang yang sebenarnya membantu keluarga itu secara tidak langsung karena bagianmu diambil oleh suamimu untuk keluarga itu. Dan saya mau kasih tahu, upahmu tidak hilang. Maka, kamu jangan membenci keluarga suamimu, dan kamu jangan membenci juga suamimu. Kamu nggak suka, tapi jangan sampai membenci tidak suka tindakan itu tapi jangan memiliki kebencian. Kamu bisa masuk neraka gara-gara benci ini. Kalau kamu bisa mengampuni dia dan mengampuni keluarganya dan bisa memaafkan, kamu jadi orang hebat. Kamu akan jadi orang yang lebih hebat dari orang yang tidak punya keadaan sulit seperti kamu. Ya? Dengerin ini. Jadi kau belajar mengampuni, memaafkan dan apa yang diberikan kepada keluarganya itu investasimu di kekekalan. Jadi kamu tidak merasa dirugikan karena itu tidak hilang upahnya dari kamu. Kamu tidak kehilangan upah. Kamu akan tetap mendapatkan balasan di kekekalan nanti. Oke. Tetap sabar dulu. Nanti kamu bisa apa namanya? Kamu bisa memberikan pertanyaan lagi ya. Ya media pertanyaan lagi ke saya lalu perkembangannya bagaimana? Jika perlu nanti ada konselor yang membina kamu. Oke. Okay. Dari pria usia 44 tahun yang mohon tidak disebutkan identitasnya yang memang tidak kami sebut. Pak Era, saya laki-laki, istri saya mengikuti senam yoga dengan tujuan olahraga kesehatan. Sebenarnya istri tidak menyukai olahraga apapun. Tapi karena saya suka berolahraga bersepeda dan jogging, maka saya juga mendorong dia untuk berolahraga juga dia lebih memilih senam yoga. Masalahnya adalah di gereja di mana kami berjemaat melarang jemaat untuk mengikuti senam yoga karena terkait okultisme atau posisi posisi tubuh yang didasari oleh spirit di luar Tuhan. Yoga dalam tingkat tertentu bisa terik, bisa terkait dengan okultisme, bisa yang saya pahami. Tapi yoga dalam batas tertentu untuk olahraga tidak. Kita jangan terlalu fanatik ya, sampai kemudian selalu dikaitkan dengan okultisme memang ada tinggi yoga yang terkait dengan okultisme sudah tingkat tertentu tetapi ada yoga yang hanya untuk olahraga dalam batas tertentu nah saran saya olahragalah olahraga yang lain bukan yoga pilates misalnya itu juga mirip yoga pilates itu dan bagus ya Nah, lalu juga saran untuk semua saudara-saudara sekalian, kalau wanita yoga atau pilates atau olahraga apapun, hindari bersentuhan dengan pria yang seumur atau umur tidak jauh beda umurnya. Sering terjadi konslet ya, perselingkuhan dari hal itu dan saya ingatkan itu lewat kesempatan ini ya. Saya ngomong gini jangan terus yang nanya dari curiga sama istri ya. Ini nggak ada hubungannya ini kebetulan beberapa pengalaman saya dengar saya lihat begitu, oke. Okay. Mohon penjelasan dari Pak Eras apakah itu benar? Saya sudah beritahu tadi yoga itu dalam tingkat tertentu bisa sampai terkait dengan okultisme, tapi dalam batas tertentu tidak. Sekedar olahraga, tetapi karena adanya kemungkinan terus berkembang ke arah itu, maka ada olahraga lain seperti Pilates kalau Anda tidak menjadi batu sandungan ketemu dengan gereja yang fanatiknya begitu rupa, ya hindari apakah kita orang percaya pada Kristus memang tidak boleh melakukan senam yoga meskipun dengan tujuan olahraga, dan tidak ada sedikit pun sesi meditasi kosong atau sejenisnya iya, seandainya ada meditasi pun Anda meditasi ke arah Tuhan Yesus haleluya Haleluya Tuhanku Yesus Kristus. Ya saya sering meditasi begitu. Tapi fokusnya Tuhan Yesus bukan kosong lalu dimasuki oh, kuasa gelap. Dan apakah senam yoga itu memang salah satu bentuk okultisme atau sesuatu yang boleh dilakukan kita sebagai orang percaya. Nah kalau kita melihat embrionya kan memang yoga itu berasal dari agama lain saudaraku yang saya pahami loh ya, saya bukan ahli di situ, yang saya pahami tentu sebagai orang yang sudah berumur dan cukup punya pengalaman, tingkat tertentu yoga itu memang ada unsur okultisme. Ya? Oke. Okay. Untuk segala info, saya mengikuti khotbah pengajaran Pak Eras kurang lebih sejak pertengahan 2018 dan sangat memberkati saya pribadi. Mungkin sampai saat ini sudah lebih 3000 jam saya mengikuti apa yang Pak Eras bagikan karena saya juga mencari khotbah-khotbah Bapak dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak seri pengajaran yang telah saya ikuti termasuk Ecumenical Bible Course dan saya sepakat dengan Bapak bahwa kebenaran tentang korpus dedikti itu merupakan langkah awal yang membawa seluruh langkah hidup berikutnya menjadi lebih tepat. Menjadi lebih tepat dalam mengartikan kebenaran-kebenaran firman di Alkitab benar-benar sangat mengubahkan saya untuk hidup kudus, rindu langit baru bumi baru atau LB3, pindahkan hati di kerajaan surga, semakin tidak takut mati, semakin tidak mengingini dunia, mulai lebih benar dalam cara membaca firman Tuhan. Dan cara pandang ini juga saya bagikan di komsel di mana saya dipercaya mengembalakan. Tetapi sekaligus juga membuat saya semakin sulit untuk mengikuti khotbah pengajaran dari gembala saya di gereja. Dan saya juga bergumul di bidang ini karena saya sampai titik kehilangan semangat dan motivasi ketika mengikuti ibadah maupun pertemuan di gereja saya tersebut. Sementara saya mengerti ada sementara yang saya mengerti adalah saya diajar untuk memiliki hati yang benar-benar bersih di hadapan Tuhan melalui perkumulan di gereja ini di EGSKI maksudnya ya terima kasih untuk jawaban dari tanggapan dari Pak Eras dan saya juga sangat berterima kasih karena sangat terberkati oleh kebenaran-kebenaran dan kesaksian-kesaksian hidup yang Pak Eras bagikan termasuk juga lagu-lagu yang Bapak gubah saya juga ingin bertemu dan ngobrol dengan Bapak suatu hari nanti di LB3 aduh sedih jadinya dengarnya terharu Tuhan Yesus memberkati selalu itu jawaban yang saya berikan kepada saudara ini. Saya kira sudah cukup soal yoga tadi, ya. Saya harap kita tidak terlalu curiga, ya, mendengar kata "yoga". Rasanya sudah setan gitu, jangan begitu, ya. Memang ada tingkat yang sampai okultisme, tapi yoga juga sebagai satu bentuk olahraga, ya, bukan sesuatu yang salah untuk dipraktekkan. Tetapi mengingat tadi itu jadi batu sandungan, lalu bisa bertumbuh terus ke arah okultisme. Ya, baiklah ya, kalau begitu Anda um, olahraga yang lain ya, sama saja ya. Pilates itu juga begitu. Oke. Okay. Usah ini pertanyaan yang ketiga ya. Ini ketiga ya. Pak Erat, saya mau bertanya apakah kalau perceraian Tuhan izinkan selama saya menikah sama suami, suami selalu berjudi dan menggadaikan barang-barang saya, sehingga saya membuat kebutuhan saya dan anak-anak saya berat. Saya percaya ketika saya berdoa Tuhan mendengar, tapi kenapa ya kalau berdoa untuk suami saya sampai saat ini Tuhan nggak pernah jawab untuk jadi imam yang baik. Aduh sedih ya. Ini ibu ini gimana punya suami kok E, berjudi, menggadaikan barang-barang. Aduh, ini sudah susah, tambah susah. Saya tidak tahu masalah lengkapnya, ya. Yang kerja itu suami Anda atau Anda, ya? Kalau an suami yang bekerja, suami merasa apa namanya berak menggunakan, ya. Begitu, tapi begini: tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan. Anda jangan berpikir ini terlalu berat sampai Anda tidak bisa pikul lagi. Anda akan tetap mampu memikulnya. Jadi sementara saya harus mengatakan begini. Ikut root ID doa terus bersama saya hari tiap hari jam 5 dan hari Jumat jam setengah 7. Tetap doakan suami. Lalu kita lihat bagaimana Tuhan bertindak. Anda cuma menunggu waktu Allah bertindak. Anda cuma menunggu Allah berbuat sesuatu untuk suami Anda. Saya harap Tuhan tidak akan memukul berat, tapi Tuhan pasti bertindak, dan Anda akan tetap terlindungi. Anda dan anak Anda, ya, ikuti terus apa namanya, turut ID doa bersama saya. Prinsip kita sekarang: berkemas-kemas, jangan mengusahakan perceraian, ya, karena anak anda kan kehilangan bapak dan tidak ada bapak yang menggantikan bapak kandung ya ikuti terus bersama saya turut ID doa pagi doa hari Jumat lalu kita tunggu Allah berbuat apa nunggu waktu saja Allah bertindak kapan jangan tanya kapan karena Allah punya waktu setia terus jadi seakan-akan anda tidak punya masalah dan memang kalau so anda mau mencari Tuhan anda harus percaya masalah itu sudah selesai. Anda anggap selesai. Karena tidak melampaui kekuatanmu. Berkemas-kemas untuk pulang ke langit baru, bumi baru. Anda akan melihat Tuhan bertindak apa di waktu ke depan ini terhadap pasangan hidupmu, suamimu yang berjudi dan yang kamu katakan sampai menggadaikan barang-barang. Jangan banyak bicara lagi ya. Diambil barang, Anda nggak usah teriak-teriak berantem-berantem. Ya. Cukup, jangan, Pak. Nggak boleh gini-gini, ngomong aja, tapi nggak usah pakai berantem. Lalu, mengucapkan kata-kata kotor yang sampai menyakitkan, berkata, pap jangan, kita sendiri tidak punya anakmu. Butuh ini, butuh itu." Udah cukup itu, tapi jangan kamu ini sebagai laki-laki tidak tanggung jawab. Udah seperti binatang, ndak boleh gitu. Jangan sekali-kali, halus saja bicara, tapi tetap dicegah. Harus ada pencegahan. Jangan, oke, okay, ambil deh, ambil, nggak usah atau ambil ambil semua, jualin, jualin semua, juga jangan, tetap teduh, ya, oke. Okay. Dari pria usia 49 Tuhan, 49 tahun, Siantar men, di Siantar ini. Pria usia 49 tahun, dia dari Siantar. Salam pendeta era Sabdono, setelah sekian lama mengikuti kota-kota Bapak, walaupun tidak rutin, saya jadi memiliki pemikiran tentang penciptaan manusia sebagai berikut. Apa sebagai berikut, bahwa kita diciptakan Allah untuk menjadi ciptaan tandingan, untuk melawan iblis yang sudah memberontak terhadap Allah, sehingga dengan kesadaran sendiri akhirnya kita bisa menjadi ciptaan Allah yang hidup, memuliakan, dan menyenangkan hati Allah selamanya. Mohon dikoreksi, Pak, sehingga pemikiran saya tidak sesat. Betul, kalau Anda menggunakan kata tandingan, betul. Memang manusia diciptakan untuk menjadi korpus teliti, artinya manusia diciptakan untuk membuktikan kesalahan si kunyuk, ya, iblis. Nah, jadi seperti tandingan, pembanding itu yang paling tepat, pembanding, ya. Kalau tandingan bisa juga, tapi kalimat yang benar lebih tepat pembanding. Dijadikan tandingan bisa juga, tapi lebih tepat pembanding. Saya setuju yang Anda tulis ya. Oke. Okay. Puji Tuhan. Itu tadi pertanyaan keempat. Sekarang kelima. Ya. Kelima. Kelima ya. Lima. Ya, ini pertanyaan yang kelima. Oke. Okay, kelima. Pak Eras. Maaf. Salam Om Eras. Perkenalkan saya wanita usia 39 tahun sudah berkeluarga dan punya dua anak. Langsung saja ya, saya ingin bertanya apakah arti dari takdir menurut versi Alkitab ya Om? Yang Om ketahui itu loh. Yang saya tahu takdir itu adalah di mana seseorang itu dilahirkan ke dunia dengan keluarga beraneka ragam di seluruh negara. Contoh seperti terlahir di keluarga pejabat, keluarga kaya, keluarga miskin dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Terus dengan adanya takdir itu juga sudah ditentukan kapan kita meninggal, meninggal seperti apa. Terus dengan takdir itu juga apakah menentukan nasib seseorang dalam hal rezeki. Misalnya kita sudah bekerja keras, rajin, jujur, tidak curang, tidak korupsi, tidak merugikan orang, tidak gosipin orang juga. Tapi kok ujung-ujungnya kena PHK juga. Sudah dua kali sama sudah dua kali sampai sekarang ya. Sama, sudah dua kali sama sekarang sampai suami sama sekarang suami kena PHK. Apakah ini bisa dibilang takdir juga apa juga atau apa? Kami sudah coba koreksi diri berulang kali. Mohon pencerahannya. Oke, okay. harus bisa membedakan antara takdir hidup dan takdir mati. Takdir mati itu artinya keadaan yang tidak bisa diubah lahir dari keluarga mana, lahir di Indonesia atau di Jepang atau jadi orang Eropa, jadi orang Afrika, itu semua takdir mati. Lahir dari keluarga pejabat, keluarga kaya, keluarga miskin, benar itu takdir mati. Dilahirkan jadi orang Manado itu takdir mati. Dilahirkan jadi orang Batak itu takdir mati. Tapi tetapi Manado yang rusak atau Manado yang tidak rusak, Batak yang baik atau Batak jahat itu takdir hidup. Kamu jadi orang Jawa itu takdir mati. Tapi Jawa ini jadi orang Jawa yang baik atau orang Jawa yang jahat itu tergantung individu. Tergantung masing-masing individu. Jangan nanti juga ditakdirkan dia miskin terus. Itu salah. Itu pandangan orang di luar Kristen. Ya kita ditakdirkan begini. Miskin. Suami saya itulah takdirnya. Oh enggak. Suami istri pun belum tentu takdir artinya kamu yang memilih atau orang tua yang menjodohkan kamu bisa pilih si A Agus kenapa aku bukan B Bobby kau bisa milih A Ati tapi kau pilih misalnya Baby uh, bisa kau bisa pilih C Cynthia tapi kamu pilih D Deno. ah uh, itu kan takdir hidup. Lalu mati pun ditentukan. Enggak. Kamu kalau makan tidak teratur, hidup tidak teratur, mati cepat. Bukan Tuhan yang menentukan. Anak-anak muda itu ngebut, ngetrek, lalu mati muda. Oh Tuhan takdirkan. Enggak, kamu ngetrek. Jadi kan begitu akibatnya. Memang ada kematian-kematian yang Tuhan kehendaki. Tapi tidak sedikit kematian yang ditentukan oleh orang itu sendiri. Nah, mengenai keadaan kamu yang di, di apa ini sampai berapa kali nih di di PHK dan lain-lain, kamu ngerti nggak? Kalau kamu anak Tuhan, Allah itu memiliki rancangan-rancangan. Keadaan-keadaan yang sulit ini bisa merupakan cara Allah membimbing kamu ke surga. Nah, perspektif sudut pandang kamu harus benar sudut pandang kekekalan. Jangan kau pandang ini sebagai kecelakaan. Dengan keadaan ini, kita ini diarahkan ke surga. Tapi kalau kamu nggak mau, ya terserah. Tetapi yang saya pahami, kamu sudah baik, kamu tidak jahat, kok malah sengsara. Loh, Masmur 73, kau baca. Orang sudah begitu baik, tulus, kok malah menderita. Tapi dia dibawa Tuhan kepada satu pertumbuhan rohani. Sehingga dia bisa berkata, yang kuingini engkau saja, hmm, siami kan. Jadi tetap berjuanglah, kamu tidak akan dipermalukan oleh keadaan. Tuhan pasti menolong kamu, ya. Jadi tetap saja jalani hidup ini dengan teduh, dengan tenang. Yang penting bisa dilewati dari hari ke hari. Oke, okay. dari Semarang laki-laki usia 52 tahun. Salam Pak Erastus, saya pria, saya telah mengikuti khutbah abam renungan Bapak sejak pandemi COVID-19 terjadi di bangsa kita. Puji Tuhan, saya merasakan perbedaan pengajaran yang sangat jauh berbeda ya dari saya bergereja sebelumnya. Saya menemukan kebenaran yang masuk akal dari pengajaran Pak Eras. Terima kasih Pak sejak saya mengikuti pengajaran Pak Eras dalam pikiran saya selalu timbul pertanyaan tentang pengajaran yang saya terima masa lalu benar atau tidak ya ini maksudnya ini pertanyaan saya Pak apakah boleh pengurapan terhadap benda mati dengan mengoleskan minyak yang sudah didoakan apakah ini mengandung berhala seperti saudara kita yang selalu mencuci benda keramat di malam suro. Terima kasih Pak sebelumnya kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ada keadaan di mana kita harus melakukan itu. Ya. Seperti misalnya kita di rumah menempati rumah baru. Kita mau tapiskan sebagai milik Tuhan. Kita doakan dengan minyak sebagai tanda ini milik Tuhan. Itu tidak salah. Itu tidak keliru. Um, saya punya keluarga, saudara maksudnya, ada keluarga ya, yang punya usaha, itu kuasa kegelapan selalu mengganggu tempat itu. Jadi pembantu, pegawai sering melihat ada perempuan lah di belakang, di ruangan-ruangan mereka. Saya doakan, saya pakai minyak, saya urapi ruangan-ruangan itu. Dan memang sejak itu tidak ada lagi. Ya, nggak tahu, waktu itu sudah tidak ada lagi keadaan ini tidak maksud saya kebiasaan tidak boleh setiap benda mesti diurapi atau tiap kali mesti kita mengurapi ya jadi mistik akhirnya dan itu salah ya kecuali ada hal yang memang mendesak seperti yang tadi saya telah kemukakan kalau ada benda yang memiliki kuasa gelapan tidak hanya diurapi pakai minyak dibakar dibinasakan atau dihancurkan ya bisa juga diurapi pakai minyak untuk membersihkan benda itu. Bisa. Tapi kalau saya biasanya saya hancurkan atau saya bakar. Jadi kita jangan ikut-ikutan seperti orang-orang non-Kristen yang mencuci benda keramat di malam Suro dengan air dan apa gitu. Bukan begitu caranya, ya. Itu tidak benar kalau orang Kristen dikit-dikit mesti harus pakai minyak mengurapi benda-bendanya, ya. Oke, saya teruskan. Salam Pak Eras, Pak, saya bingung dengan dengan firman yang saya baca di Roma Pasal 3. Bukankah hukum Taurat dan iman itu saling berhubungan ya, Pak? Ketika kita bisa melakukan hukum Taurat, berarti kita beriman akan perintahnya. Lalu yang saya tanyakan lagi, Pak, apakah hukum Taurat yang dimaksud firman yang ada di Alkitab, Pak? Apa yang dimaksud? Apakah hukum Taurat yang dimaksud itu firman Tuhan yang di Alkitab? Kalau iya, berarti andai kata kita tidak baca firman Tuhan, tapi punya iman, bahwa Tuhan itu ada pakai itu benar. Begini, hukum Taurat yang dimaksud oleh Paulus itu Taurat yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi mereka memiliki hukum-hukum yang begitu teliti. Dan mereka berpikir dengan melakukan hukum-hukum itu mereka selamat. Itu masalahnya. Mereka berpikir berpandangan dengan melakukan hukum-hukum tersebut. Mereka bisa masuk surga. Itu yang salah. Yang benar dibenarkan oleh iman, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Tidak lagi menuruti hukum Taurat, tetapi meniru, meneladani hidupnya Yesus. Itu iman. Tidak meneladani hidup Yesus itu bukan beriman. Iman itu tindakan, tapi bukan makan hukum Taurat. Mengenakan apa yang dikerjakan dilakukan oleh Yesus. Itu iman, jadi hukum Taurat itu hukum-hukum yang mengatur kehidupan mereka secara detail. Itu sudah tidak perlu, tetapi kita harus memiliki hidup yang menuruti cara hidup Tuhan Yesus, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Oke, okay. selama ini selalu saya baca Firman Tuhan, Pak, tapi dalam dalam hati saya ada keculak pak. Tidak usah baca firman, yang penting kamu berbuat baik, kamu pasti diselamatkan. Tidak, berbuat baik tidak bisa menyelamatkan kita. Kenapa? Karena keselamatan kita oleh anugerah Tuhan Yesus. Nah setelah kita menerima anugerah, kita tidak boleh jadi baik saja. Tapi harus sempurna seperti Yesus. Tapi saya selama ini berusaha melawan gejolak itu gejolak itu muncul karena mungkin dasarnya saya orang yang tidak gemar membaca Pak. Terima kasih Pak. Semoga Pak Era selalu sehat dan bersemangat untuk terus menerangkan kami semua. Saya yakin Pak Eras adalah orang yang diutus Tuhan memimpin kami semua. Amin. Jadi hukum Taurat itu sekali lagi itu hukumnya orang Yahudi di mana seluruh hidup mereka diatur. Pakaian wanita harus bagaimana? Bagaimana menyelenggarakan sabat hari Minggu? Wah, detail sekali, Saudara jam-jam berapa mereka berdoa. Nah, Kristen tidak lagi, tetapi bukan lalu jadi hidup liar. Harus meneladani Yesus. Segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah dan Roh Kudus akan menuntun kita untuk itu. Maka kekristenan itu membawa kita bukan hanya jadi baik, jadi sempurna. Ikuti terus khotbah saya di Truth ID, Anda akan menemukan itu. Pengertian, pengertian seperti ini lebih lengkap, lebih utuh ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.